Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ibarati qutal qulub bihatan mukamatan mul ajsadu bil hubub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-marhubul marhub. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mahbub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imami kulli saliki wa mazjub wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah berikan kita taufik hidayah serta inayah sehingga bisa kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu sabi'atu wa thamanuna ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atta'illah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-187 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibn Atta'illah As-Sakandari, al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'in walaysa laka illa ma anta lahu akil. Artinya, bermula ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan atau pepadah-pepadah, mau'izah, nasihat, merupakan makanan bagi para pendengar yang berhajat. Dan tidak adalah bagi engkau kecuali sesuatu yang mana engkau bisa memakannya. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-187 ini. Subbihatil ibaratu ay al-maw'izatul muwajjahatu ilal mustami'in bil qut alladhi tanmu bihil ajsad. Diumpamakan nasihat-nasihat, pepadah-pepadah yang diarahkan kepada pendengar, nah itu diserupakan dengan makanan yang dengan makanan itu menjadi tumbuhlah jasad-jasad. Nah, dengan makanan itu menjadi tumbuhlah tubuh kita ini. Fahiya min jinsil qut illa annaha minan naw'il ladzi tanmu bihil qulub. Nasihat-nasihat agama itu termasuk jenis makanan, melainkan bahwa nasihat itu daripada macam yang tumbuh dengannya hati. Jadi artinya jasad kita ini bisa berkembang dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nah, demikian pula hati itu bisa berkembang, hati bisa hidup dengan makanan-makanannya. Sedangkan makanan hati itu adalah mau'izah, pepadah-pepadah agama, ilmu-ilmu agama. Itulah makanan hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya
setiap tubuh jasad yang kurang makanan, tubuh yang kurang makanan bergizi, dia akan menjadi kurus, menjadi kurus dan mudah diserang penyakit. Badan kita, tubuh kita yang kurang makanan bergizi, itu akan menjadi kurus dan mudah datang penyakit, baik penyakit dari dalam tubuh seperti bakteri-bakteri atau penyakit yang dari luar tubuh seperti virus dan lain-lainnya. Nah, mudah tertular, mudah terjangkit, belum lagi penyakit yang sudah ada di dalam tubuh itu berkembang karena tubuh kita kekurangan makanan yang bergizi itu. Nah, demikian pula hati kita ini, demikian pula hati yang kurang pemasukan, hati yang kurang mau'izah, kurang pepadah, hati yang kurang pemasukan pepadah-pepadah yang baik, maka hati kita ini menjadi kurus. Hati menjadi kurus dan mudah diserang penyakit juga, baik penyakit dari dalam yang berasal dari nafsu atau penyakit dari luar yang datang dari syaitan atau lingkungan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kedua itu kod, kedua itu makanan diperlukan oleh manusia. Jadi manusia bukan hanya punya tubuh yang sehat, tetapi juga hati yang sehat. Supaya tubuh sehat, cukupi dengan makanan yang baik, makanan bergizi. Nah, hati supaya sehat, cukupi dengan mau'izah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dengan demikian itu menjadi manusia yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang cenderung mengutamakan makanan-makanan untuk perkembangan tubuh. Nah, manusia-manusia yang cenderung mengutamakan makanan-makanan yang diperlukan tubuh, menomorduakan makanan-makanan yang diperlukan oleh hati, ini manusia cenderung arahnya kepada hewan. Cenderung kepada hewan. Yang pentingnya kenyang, penting makan nyaman, makanan sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi perkara makanan hati lalai. Nah, makanan hati kada terurus. Ini manusia cenderung kepada hewan, cenderung kepada binatang. Binatang yang diurusnya adalah hati. Nah, kemudian manusia yang hanya mementingkan kesehatan rohani, kesehatan hati. Nah, dia menuntut ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Bahkan dia melalaikan makanan-makanan untuk kesehatan jasmaninya. Nah, ini manusia cenderung kepada malaikat. Cenderung kepada malaikat. Kalau manusia yang sempurna itu adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara keduanya. Jasmaninya bagus dan hatinya pun bagus. Nah, makanya manusia itu yang sempurna kedudukannya lebih afdal daripada malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi apabila hati kita ini kurang pemasukan ilmu, ilmu yang bermanfaat tentunya, maka hati kita mudah sakit, bisa sekarat, kena sekarat. Bila sekarat itu kan lawas lagi mati. Banyak orang yang terdahulu hatinya mati daripada tubuhnya mati. Nah, banyak manusia-manusia ini yang terdahulu hatinya mati sebelum tubuhnya mati. Karena selama hidupnya orang itu selalu mementingkan makanan-makanan yang diperlukan tubuh, kurang mementingkan makanan yang diperlukan oleh hati itu.
Ada sedikit orang yang sihat, orang yang kuat, tetapi hatinya lemah, hatinya kurus, hatinya sakit karena kekurangan gizi, kekurangan makanan berupa mau'izah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau makanan-makanan yang diperlukan tubuh itu bisa didapat di warung, di rumah makan, di restoran. Tetapi kalau makanan-makanan hati itu bisa didapat di majlis ta'lim, majlis ilmu, ziarah kepada orang salih, minta nasihat, minta petunjuk kepada mereka tentang agama. Nah, itulah tempat makan-makannya ini hati yang diperlukannya. Penyakit yang bisa menyerang hati manusia karena kekurangan ilmu, kekurangan mau'izah, seperti penyakit riya, itu jelas sudah. Orang yang riya itu orang yang hatinya sakit, kekurangan nasihat, kekurangan pemasukan agama, timbul ujub, sombong, dengki, dendam, kikir. Itu semua penyakit-penyakit yang letaknya di hati, yang memudaratkan di akhirat, memudaratkan di akhirat akibat dari kurangnya pemasukan ilmu agama. Nah, kita kalau kadang kalau kurang makan sehari ini kita ribut benar. Biasa makan 3 hari sekali, ini makan sekaliannya sehari, wah, dianggap kayak setengah kelaparan sudah. Tapi kalau kita kadang pemasukan hati seminggu kadang ada masalah. Memang penyakit hati kadang terasa macam penyakit tubuh. Kekurangan makanan langsung kita lemah kada berdaya awak kita. Tapi kalau kita hati kekurangan makanannya itu perlahan. Nah, sakitnya perlahan. Dan nampak risikonya, bahayanya begitu menjelang ajal. Nah, disitulah risikonya penyakit hati ini akan mulai nampak bahayanya. Nah, itu yang dimaksud oleh pengarang tadi, al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in. Ibarat ungkapan-ungkapan nasihat, mau'izah, itu laksana makanan bagi para pendengar yang memerlukan, yang berhajat. Walakin laisa kullu ta'am salihan nafi'an lil ajsad. Tetapi tidaklah tiap-tiap makanan itu patut bermanfaat bagi seluruh tubuh, bagi tubuh-tubuh manusia. Kada semuaan makanan itu patut bermanfaat bagi tubuh-tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini kada sama. Ada nang anum, masih kekanakan, ada nang remaja, ada nang setengah dewasa, ada nang tuha berpenyakitan. Jadi kada semuaan makanan itu bermanfaat bagi jasad, bagi tubuh. Li'anna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad, karena ada makanan yang membahayakan bagi tubuh, bagi sebagian tubuh. Li'anna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad, karena daripada makanan itu ada makanan yang membahayakan sebahagian tubuh manusia. Bagi orang ini mungkinnya makan ini kada apa-apa, tapi bagi kawan kita kalau makan itu bahaya. Nah, jadi makanan itu walaupun pada dasarnya makanan itu bagus, baik, bermanfaat, tapi tergantung nang memakannya nih. Bagi orang ini makan nasi, makan itu, makan ini menyihatkan tubuhnya. Bagi kawan kita membahayakan. Bagi kanak-kanak yang umur masih bayi, makan kerupuk, makan kacang membahayakan. Kenapa? Karena perutnya masih belum mampu untuk itu. Walakin laisa kullu ta'am salihan nafi'anil ajsad. Lianna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad. Nah, wa kadzalika laisa kullul mau'izah
salihan nabi'an likulubil mustami'in. Seperti demikian pula bukanlah tiap-tiap nasihat, tiap-tiap papadah, tiap-tiap ilmu itu patut bermanfaat bagi hati orang yang mendengarnya. Ilmu pun demikian. Kalau semuaan ilmu bermanfaat untuk pendengar. Li'anna minal mau'izah ma la yasluhu wa la yanfa'u bal yadurru li ba'dil mustami'in. Karena sebagian daripada nasihat, sebagian daripada papadah itu ada yang tidak patut, tidak berguna, bahkan membahayakan bagi sebagian pendengarnya. Nah, ilmu pun demikian. Kada semua ilmu itu bisa diserap oleh pendengarnya. Kada semua ilmu baik didengar. Tapi ada ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk sebagian sekelompok manusia, tapi justru membahayakan kepada kelompok yang lain. Jadi kada patut juga kita mengaji ke tiap-tiap pengajian. Barangkali kita lain golongannya. Mesti dipilah, dipilih juga. Majelis-majelis taklim itu belum tentu itu cocok dengan golongan kita. Karena ada nasihat agama yang hanya patut untuk sekelompok orang, tapi justru membahayakan kepada kelompok yang lain. Kenapa? Karena ilmunya bagus, ilmunya sama-sama baik, cuma keadaan orang yang mendengar ini berbeda-beda. Kada sama, kada pemahamannya, kada sama hatinya, kada sama dan sebagainya. Nah, contohnya kaman fil marhalatil ula bisuluk la yasluhu lahu ay yastami ala ibaratil muwajjahatil arifin al wasilin. Seperti orang yang dalam perjalanan pertama, seperti orang yang dalam tahapan awal pada suluk, tidaklah patut baginya mendengari nasihat-nasihat, pepadah-pepadah yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah ma'rifat yang sampai. Itu contohnya. Ini orang ini hanya hendak bermula. Hendak bermula suluk nih. Arti bermula suluk itu orang ini hendak bujur-bujur menjalani agama. Hendak bujur-bujur menjalani agama, hendak bujur-bujur mendekatkan diri lawan Tuhan. Bujur-bujur hendak dapat ma'rifatullah di dalam dunia ini. Nah, ini orang ngarannya permulaan suluk. Nah, orang yang di permulaan suluk ini apabila langsung diberi ilmu yang digunakan oleh orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, ini membahayakan. Membahayakan yang pertama dalam suluk ini. Orang yang dalam tahapan pertama suluk itu ilmu yang mesti dipelajarinya adalah tobat dulu. Tobat itu jadi pelajarinya. Ini kita hendak jadi orang baik nih. Hendak jadi orang baik. Hendak bercita-cita suluk menjalani jalan yang diridhai Allah. Hendak juga suatu saat kita ma'rifat kepada Allah sebelum mati. Hendak jadi orang yang diridhai Allah. Hendak jadi hamba Allah. Suluklah dia. Kayak apa caranya suluk nih? Pertama-tama yang dilakukannya adalah tobat dulu. Jangan dicampur lawan bab-bab lain dari ilmu. Jangan belajar tentang zuhud, jangan belajar tentang wara, jangan belajar tentang macam-macam, jangan. Khusus belajar tobat. Ya, orang hendak melangkah menjadi orang salikin. Nah, pelajari dulu tobat. Tobat ini dalam rangka takhliyah, pembersihan dirinya. Nah, belajar masalah tobat itu kada tuntung sehari dua hari. Kada tuntung. Pada praktiknya makin lawas lagi. Jadi masak-masak belajar tobat macam apa supaya kita diterima mendaftar jadi orang salikin. Nah, jadi tobat. Tobat itu artinya menyesali perbuatan dosa, berhenti melakukan dosa-dosa,
mencita-citakan dia akan mengulang lagi. Itu tiga itu sudah nyata. Nah, langkah empat rukun tobat ini apa? Mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Nah, ini yang berat. Mengembalikan raddul mazalim mila ahliha, mengembalikan kezaliman kepada ahlinya. Jadi Imam Ghazali mengatakan kalau perlu dia keliling dunia, kalau dia merasa ada berbuat salah kepada orang di sekeliling dunia ini, nah, kembalikan kezaliman itu. Lalu pernah mengambil harta orang, nah, orangnya ini sekarang berada di Saudi, nah, kirim makan ke Saudi, bebaskan kezaliman itu. Lalu pernah ada memfitnah orang, yang dipitnahnya orangnya sekarang di Afrika, datangi ke Afrika sana. Dalam Ihya disebutkan demikian. Dulu pernah kita menyakiti orang, mana orangnya, banyak kita lihat lagi, cari orangnya di mana. Oh, orangnya di Singapura, datangi ke Singapura. Nah, ini tahap awal, tahap tobatnya. Ini perlu waktu yang panjang. Jadi sebelum kita mendaftar jadi orang salikin itu demikian. Makanya makin anum makin nyaman. Kada banyak masalah. Orang umur nang hanyar 17 tahun hendak suluk penyaman banarinya. Sudah umur 60 apalagi pelang-pelang buana makin ngalih bener itu. Banyak benar yang diingatkan. Nah, jadi harta. Masalah harta kita diriskan, harta yang didapat dari jalan apa dulu nih? Dari jalan itu, selesaikan harta supaya tinggal harta yang bersih. Nah, selesai itu. Harta kita sudah selesai. Nah, yang kedua lagi yang dicari apa? Wadarakul fawaid, memperdapati keluputan-keluputan. Dulu banyak ada kada sembahyang, nah, bayari. Dulu ada kada puasa, bayari. Dulu zakat kada diris, selesaikan. Nah, ini perlu waktu mungkin berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun hanya mengurus urusan tobat ini. Nah, bagi ini orang yang dalam tahapan pertama suluk, jangan hendak belajar ilmu macam-macam, jangan hendak mendengar pengajian sana sini, itu aja diurus. Tobat dirisakan bujur-bujur. Nah, itu tadi maksudnya dari kaman fil marhalatil ula, seperti orang yang dalam tahapan awal bisuluk, pada suluk la yasluhu lahu, tidak patut bagi dia untuk mendengari hal-hal yang mengganggu pikirannya. Ada orang membaca kitab fikih, kada usah diurus. Ada orang pengajian, kada usah. Urus tobat aja bujur-bujur dulu. Karena ini yang diperlukan oleh hatinya itu. Yang diperlukan makanan hatinya untuk itu adalah tobat. Masalah tobat dipelajari bujur-bujur. Nah, tobat ini sudah biris, inya keadaan sudah selesai. Hutang apa tipu menipu sudah diselesaikan, nang difitnah sudah minta maaf, nang digibah sudah kita minta maaf kepada mereka. Nah, ini sudah selesai dalam makam tobat. Nah, ini langkah pertama orang salikin. Kalau sudah sampai di situ, hanyar naik kina ke tahapan kedua, ke makam wara. Wara ini menjaga diri. Ini sudah bersih nih, sudah tobat dah. Harta nang kada biris dibirisakan, harta pun orang dibulikakan, sudah bersih. Nah, pelajari masalah wara. Wara ini menjaga diri nang bersih, jangan sampai kotor lagi, jangan sampai rigat lagi. Nah, belajar pulang masalah wara ini. Itu aja yang dilajari dulu. Jangan belajar yang lain-lain. Dirisakan masalah bab wara sampai selesai, sampai mengerti, sampai diamalkan. Nah, itu tingkatan-tingkatan orang yang hendak suluk. Nah, jadi orang nah hendak suluk macam ini, inya kada patut mendengar ilmu-ilmu walaupun ilmu agama, tapi yang kada ada hubungannya dengan itu kada patut baginya, karena merusak pikirannya, konsentrasinya rusak. Nah, jadi ilmu itu bagus tapi bukan untuk semua orang. Ada orang-orang yang baginya kada bagus ilmu ini yang bagus. Nah, tergantung keadaan yang menuntut dia untuk mempelajari ilmu itu.
Walidzalika abta Ibnu Hajar Al-Haytami bi hurmati qiraati kitabil Futuhatil Makkiyah wastima'ihi bi haqqi man lam yata'ahhal li fahmihi li anna bihi ibaratin muwajjahatan lil 'arifin al wasilin. Oleh karena itu berfatwa Ibnu Hajar Al-Haytami haram membaca, mendengari kitab yang namanya Futuhatul Makkiyah karangan Imam Ibnu Arabi. Haram belajar kitab itu pada orang-orang yang belum ahlinya memaham itu. Haram. Jadi ada kitab-kitab agama yang haram kita belajar, haram mengajarkannya. Kalau yang diajari ini belum ahlinya, belum sampai tingkatannya ke sana. Lianna bihi, karena dalam kitab itu ada ibarat-ibarat yang diarahkan untuk orang-orang yang arif dengan Allah yang sudah wasil. Nah kalau kita masuk ke sana membahayakan kita, karena kondisi kita belum sampai ke sana. Nah para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yuhadithu qawman bihadisin la tabluguhu ukuluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Ujar Nabi, tidak ada seseorang yang mengajarkan kepada suatu kaum dengan pelajaran yang tidak sampai akal mereka ke sana. Nah, akalnya kada sampai ke sana. Ini orang ini hanya belajar perukunan. Nah, hanya belajar perukunan, hanya belajar sifat 20. Akalnya ke situ aja hanya. Dilajari nang kada kau menerima inya. La tablughuhu uquluhum, melainkan adalah menjadi fitnah atas sebagian mereka, menjadi kerusakan. Menjadi kerusakan. Pada setiap ilmu-ilmu agama ini pada intinya adalah mendorong seseorang untuk makin rajin beribadah kepada Allah, zahiran wa batina, zahir dan batin. Itu intinya. Kalau ada pelajaran-pelajaran agama yang melemahkan salah satu keduanya, berarti itu salah pemahaman. Setiap ilmu agama ini intinya adalah mendorong kita meningkatkan ibadah zahiran wa batina kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada pengajian-pengajian, pelajaran-pelajaran yang melemahkan salah satu keduanya, itu pengajian yang salah pemahamannya. Baik gurunya yang salah atau muridnya yang salah memahamnya. Misal sesudah belajar ilmu itu sembahyang pina kulir, bewirit pina kada bewirit lagi. Nah ini berarti ada kesalahan ilmu, ada kesalahan pemahaman. Ada salah pemahaman. Nah ini fitnah namanya. Orang dulunya taat lawan ibu bapa, imbah mengaji, wah ini wani lawan kuitan. Ini ada masalah pelajaran ini. Ilmunya bagus, mungkin nang mengajarkan ini keliru, atau inya belajar kada sampai memaham. Pada setiap ilmu yang diajarkan Rasulullah itu pasti untuk meningkatkan kita ibadah kepada Allah, baik zahir maupun batin. Kada mau timpang. Nabi kita contohnya, contoh paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahir beliau ibadahnya sempurna, batin beliau pun sempurna. Nabi sembahyang sunat, puasa sunat, sembahyang berjamaah. Itu Nabi. Itu ibadah zahirnya. Kalau hati Nabi sudah kada ada kisah lagi. Nah, itulah contoh pelajaran Nabi, bahwa yang diajarkan Nabi itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah zahir dan batin. Kalau kita belajar ilmu membuat kita lemah salah satu di antara dua ibadah, zahir atau batin, berarti ilmu itu ada masalah yang kita kada paham, atau yang mengajarkan kada memberi paham yang bagus kepada pendengarnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali, wa asyara ila sadrih, Imam Ali berkata dan beliau menunjuk ke dada beliau,
Ujar Imam Ali, inna hahuna la uluman jamma. Ujar Sidna Ali bahwa di sini banyak ilmu. Menunjuk ke dada Sidin. Law wajattu laha hamalah. Jikalau aku dapati ada orang yang bisa menanggung ilmu itu. Artinya apa? Kada semua ilmu mesti disampaikan. Lihat ya orangnya. Ada orang bertakun Sidina Ali. Ini kayak apa Sidina Ali ini? Kan jadi jawab Sidin. Ada orang amalar ilmu Sidina Ali ini tuh. Bertakun kada mau jawab. Nah, kenapa Sidin kada mau jawab? Nah, Sidin melihat ini orang kalau dijawab justru merusak dirinya. Membahayakan dirinya. Kan jadi jawab. Jadi kalau semua pertanyaan itu mesti dijawab. Dilihat dong bertakun, memanfaatkan lawannya kalau dijawab. Nah ini bertakun, kalau kita jawab, kita memanfaatkan lawan dirinya. Ini Sayyidina Ali demikian, Imam Malik demikian, Imam Syafi'i, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kada jawab. Kenapa? Karena kalau dijawab, kada ada manfaatnya. Bagi nang bertakun itu, bagi nang bertanya itu. Nah jadi Sayyidina Ali dalam dada, aku ini banyak ilmu. Ya kalau ada nang kawa menerimanya. Nah, cuma kada kawa menerima. Ini hanya sebagian ilmu. Ujar Abu Hurairah, aku dapat daripada Rasulullah itu dua kampil ilmu. Dua kampil, dua karung ilmu. Satu karung ilmu aku sebarkan kepada manusia. Satu karungnya kalau aku sebarkan sembelih orang aku. Sekarungnya mengku sebarkan sembelih orang aku, ya Abu Hurairah. Artinya apa? Bahwa memang ada ilmu itu yang dipelihara, yang hanya diberikan kepada segelintir orang yang bisa mengerti tentang itu. Karena semua ilmu mesti diajarkan, mesti dipelajari. Nah kita lihat keadaan-keadaannya. Nah itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah, walaysa laka illa ma anta lahu akil. Tidak ada bagi engkau kecuali yang engkau bisa memakannya, bisa mencernanya. Itu ilmu yang dipelajari. Jangan mempelajari ilmu yang kita belum mampu untuk mencernanya, justru akan membahayakan bagi hati kita. Nah selanjutnya hikmah yang ke-188, insyaAllah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا من يرجون منه شفاعة صلوا عليه صلوا تسليما.